sebelah kasih TOONLY. Okay, dah buka. Saya nak tunjuk tentang nak buat jalan cerita. Scan. Okay. Kita ambil. Kita cuba dah. Anda hanya perlu klik di bahagian kiri ni dan masukkan ke dalam. Okey, tempat tujuan ni. Klik tekan mouse dan masuk ke dalam. Okey, kita test ini. Klik banyak detik untuk nak buat animasi kepada objek karakter. Jadi kita boleh pilih karakter ni. Walking untuk jalan. Jadi kita ubah makanan. Kita klik dekat yang tanda kecil tu. Dan kita bawa ke tempat mana kita nak bagi dia gerak kereta. Okay, kita buat yang step yang kedua. Okay, kita klik bagian setting. Kita ubah dia punya kereta. Kita ambil running. Okay, kita ambil running. Kita ubah step. Okay, save. Display lebih awal daripada kereta. Sama bagi masa dia sama dengan kereta. Kita ubah kereta awal sikit. Kita boleh adjustkan masa kereta yang lebih lama. Jadi masa dia akan kena adjust. Kalau lebih panjang, ada lebih lama masa ni. Kalau lebih panjang, dia akan habis sama masa ni. Ini nak masuk edit. Jadi anda boleh upload sendiri ataupun menggunakan edit dia ada dalam. Thank you.
cerita di hospital. Kalau anda buat cerita di hospital, anda boleh guna kereta macam tu, dia berang macam ni. Yang warna hijau tu, dia punya kereta. Anda boleh ubah. Cerita ini anda boleh gunakan anda cerita anda sendiri untuk dimasukkan dalam video anda nanti.